Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shariba al-khamr lam yaqbalillahu lahu لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر من صديد أهل النار أو كما قال حديث صحيح رواية إمام الترمذي. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, man syaribal khamr, siapa minum arak, lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabahan, Allah tidak terima sembahyang dia 40 hari. Titik arak dia minum, Allah tak terima sembahyang dia 40 hari. Fa in taba taballahu alaih. Kalau lepas dia minum, dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in ada lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabahan. Kalau selepas dia bertaubat, dia minum lagi 40 hari pula sembahyang dia, Allah tidak terima. Fa in taba taballahu alaih. Lepas dia minum kali kedua, dia bertaubat pula, Allah terima taubat dia. Kata Nabi, fa in ada, minum pula kali ketiga, lam yaqbalillahu lahu salatan 40 yawman, 40 hari pula sembahyang Tuhan tak terima. Fa in taba taballahu alaih. Tiga kali minum, tiga kali bertaubat, Allah terima taubat dia. Fa in ada rabi'ah, Nabi kata kalau kali keempat dia minum lagi, lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabahan, Tuhan tak terima sembahyang dia 40 hari. Fa in taba lam yatubillahu alaih. Kali keempat, kalau minum lagi dia bertaubat,
Allah tidak terima taubat dia. Sekali minum bertaubat, Tuhan terima. Ulang lagi bertaubat, Tuhan terima. Ulang lagi bertaubat, Tuhan terima. Empat kali, lam yatubillahu alaih. Allah sudah tidak terima taubat dia. Wasaqahu min nahril khabal. Bahkan di hari akhirat esok, Allah akan bagi minum kepada dia daripada sungai khabal. Bila Nabi SAW sebut macam tu, sahabat tanya Nabi, wa ma nahrul khabal ya Rasulullah? Orang yang nak kena minum air daripada sungai khabal ni, sungai khabal tu apa? Qala Nabi SAW, nahrun min sadidi ahli nar. Sungai khabal itu ialah sungai yang di dalamnya ada nanah penghuni neraka. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dua benda penting dalam hadis ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Tuhan penerima taubat. Buat salah bertaubat, Tuhan terima. Buat salah bertaubat, Tuhan terima. Buat salah bertaubat, Tuhan terima. Tiga kali kesalahan yang sama diulang-ulang, Allah masih terima taubat. Allah Tuhan yang Maha Pengampun menerima taubat hamba dia. Yang kedua, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa main-main dengan Allah ini salah besar. Main-main dengan Allah Subhanahu wa taala ini salah besar. Satu orang yang buat salah, minta ampun, Tuhan ampun salah dia. Dia ulang kesalahan yang sama. Minta ampun, Tuhan ampun salah dia. Dia ulang kesalahan yang sama, minta ampun, Tuhan ampun salah dia. Empat kali nak ulang juga, ini orang main-main. Orang yang main-main, wajar dihukum dia ni. Kerana dia bukan silap, tapi dia memang jahat. Maka hadis ni nak beritahu dekat kita, jangan main-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yatamannayanna ahadun minkumul maut imma muhsinan fal'allahu an yazdada khaira wa imma musian fala'allahu an yasta'tib aw kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kata dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la yatamannayanna ahadun minkumul maut, jangan ada seorang pun daripada hampa yang doangan-angan nak mati atas apa sebab sekalipun. Kerana Allah bagi sakit, yang sakit tu tak tertanggung, maka angan-angan nak mati, jangan. Kerana kecewa dalam hidup, tak boleh menanggung kekecewaan itu, maka angan-angan nak mati, jangan. Atas apa sebab sekalipun, tidak dibenarkan kita orang Islam ni angan-angan nak mati. Pasal apa? Nabi kata, imma muhsinan fal'allahu ayyazdada khaira. Kalaulah dia satu orang baik, kalaulah dia ni satu orang yang baik, muhsin, satu orang yang baik, mudah-mudahan panjang umur dia boleh menyebabkan dia menambah kebaikan lagi. Kita amal baik kita tak cukup lagi, tuan-tuan. Kita sembahyang fardu lima waktu tak tinggal ni tak cukup lagi. Kita puasa penuh bulan Ramadan, sebulan bulan Ramadan, tak cukup lagi. Kita ada duit lebih, kita dah pergi Mekah buat haji, tak cukup lagi. Kita ada kelapangan 2-3 hari dalam sebulan, kita ambil Isnin, ambil Khamis buat puasa sunat, tak cukup lagi. Kita mengamalkan qabliyah subuh, kita mengamal, tak cukup lagi. Kita ada duit sedekah seringgit dua, kita ada duit tolong orang sana sini, tak cukup lagi. Masih banyak lagi ruang kebaikan yang kita boleh buat. Mudah-mudahan orang yang muhsin, orang yang baik ini, Nabi kata apa? Panjang umur itu boleh menambah kebaikan dia. Ruang untuk kita perbaiki diri, dia ada depan mata.
Jangan kita sia-siakan peluang ini. Mudah-mudahan panjang umur itu baik untuk kita. Nabi kata, wa imma musian. Kalaulah dia ni jenis orang jahat. Selama hidup ni sampai ke malam ni, dia ni orang yang musian, orang jahat. Fala'allahu ayyastatib. Mudah-mudahan panjang umur itu memberi peluang dia untuk bertaubat. Tak ada manusia yang tak buat dosa. Banyak sikit. Dosa ni masih ada ruang untuk kita minta ampun dan ruang untuk Allah ampunkan kita. Mudah-mudahan satu hari Allah buka pintu hati kita, kita tinggal benda tak elok, kita buat benda-benda yang elok. Maka panjang umur itu adalah satu peluang untuk manusia nak ubah diri, jadi diri dia orang yang bagus-bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law akhta'tum hatta tabluqa khatayakum as-sama' thumma tubtum lataballahu alaikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, kalaulah sekiranya kamu ada buat salah, kalaulah sekiranya kamu dalam hidup ni kamu ada buat dosa, hatta tablugha khatayakum as-sama, dosa kamu tu kalau disusun boleh mencecah langit. Nah, abang kata banyak dosa. Dia berdosa dengan Allah, dia berdosa dengan Nabi, dia berdosa dengan mak ayah dia, dia berdosa dengan anak bini dia, dia berdosa dengan suami dia, dia berdosa dengan adik-beradik, abang kakak adik dia, dia berdosa dengan jiran sebelah rumah dia, dia berdosa dengan kawan tempat kerja dia. Dia ni dosa ni keliling pinggang, cukup banyak, celak mata sampai pejam mata nak tidur, hidup dalam dosa. Yang kalau sekiranya dosa ni boleh pi susun, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, boleh cecah langit punya banyaknya dosa dia ni. Summa tubtum. Nabi kata tiba-tiba satu hari bertaubat kamu ni. Kamu satu orang manusia yang abdun khata. Satu orang manusia yang cukup banyak dosa. Tak tahu satu hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, lataba alaikum. Tuhan terima taubat kamu. Begitu banyak dosa kita buat, kalau kita ada ingat kata Tuhan ada untuk nak ampun dosa kita, lataba alaikum, Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat kamu. Tuan-tuan, dalam hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah azza wa jal fi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Wa qala Isa alaihi salam, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Fa rafa'a yadayhi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ummati ummati, وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari berdoa. Dalam doa Nabi itu, Nabi baca dua potong ayat. Satu ayat 36 daripada surah Ibrahim. Nabi angkat tangan, dia baca ayat ni, ayat 36 surah Ibrahim.
Dalam ayat tu Tuhan kata, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim angkat tangan minta dekat Allah. Macam mana Nabi Ibrahim minta? Nabi Muhammad minta kepada Allah. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Tuhanku, tokong-tokong berhala-berhala ni dah menjadi punca kepada sesat ramai manusia. Nabi Ibrahim kan, tuan-tuan, dia pak dia sendiri nama Azar, kerja buat tokong, kerja jual tokong. Jadi Nabi Ibrahim ni dengan berhala ni, dengan tokong ni, dia cerita dia panjang. Dia cukup tension dengan keadaan umat dia yang sembah berhala ni. Bertambah tension dia apabila bapa dia yang kerja dok buat tokong jual ni. Maka dia berdoa kepada Allah. Dia kata, Rabbi innahunna. Wahai Tuhanku, sesungguhnya ni, tokong-tokong ni. Adlalna kathiran minan nas. Menjadi punca kepada sesat berapa ramai manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa ikut aku, tidak ikut kepercayaan berhala ini, fa innahu minni, maka dia dari golongan aku. Ni Nabi Ibrahim sebut dekat Tuhan. Ya Allah, kata dia, tak boleh tahan tengok berapa ramai orang percaya kepada berhala yang tidak boleh bawa manfaat, yang tidak boleh menghindar mudarat. Pun macam tu manusia percaya. Tolonglah ya Allah, bagi mereka ni ikut aku. Kalau mereka ikut aku, mereka ikut engkau ya Allah, mereka dari golongan aku. Nabi Ibrahim minta, hak Nabi Ibrahim minta tu Nabi Muhammad minta pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad sebut ayat 118 surah Al-Ma'idah. Ayat ni ayat yang menjadi doa Nabi Isa alaihi salam. Kata dia, in tu'azibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau memilih untuk azab mereka yang tidak ikut Allah ni, fa innahum ibaduk, mereka tetap hamba engkau ya Allah. Kalau nak ambil mereka buah dalam neraka pun, nerakalah mereka, mereka hamba engkau, mereka tak boleh buat apa. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau ya Allah Tuhan maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksud dia apa dia? Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah, minta supaya Allah bagi pertimbangan kepada umat dia yang terpesong daripada jalan agama ni. Minta tolong. Lepas tu farafa'a yadai, Nabi angkat tangan doa, wa qala Allahumma ummati ummati. Nabi kata, ya Allah umat aku, tolonglah mereka. Ya Allah, mereka ni umat aku, mereka tak dapat petunjuk, tolonglah bagi petunjuk kepada mereka. Wabaka, menangis Nabi ni. Kita buat dosa, kita tak teriak entah. Nabi teriak untuk kita. Nabi ni dia fikir hal umat dia berdosa ni, dia teriak. Kita hak jadi umat dia ni buat berdosa tak apa saja, tak ada berasa kata itu satu dosa, tak teringat kata nak minta ampun, jauh nak bertaubat. Jauh sekali nak bertaubat. Kerasnya hati sebahagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi angkat tangan minta doa kepada Allah. Nabi kata, Allahumma ummati ummati, ya Allah umat aku umat aku, tolong mereka ni. Wabaka, menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah azza wa jalla, Tuhan bila tengok Nabi menangis ni, Tuhan tak boleh. Dalam banyak hadis tuan-tuan, kita tengok cerita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, dia tak boleh tengok Nabi Muhammad ni sedih. Dia tak boleh tengok. Kalau kita tengok balik hadis, cerita pasal di mahsyar esok ni, manusia duk berimpun ramai di mahsyar ni dalam keadaan serba payah, dalam keadaan serba susah. Duk dalam keadaan matahari duk ada sejengkal atas kepala. Duk dalam keadaan ada yang tenggelam peluh kadar buku lali. Ada yang tenggelam peluh kadar lutut. Ada yang tenggelam peluh kadar pinggang. Ada yang tenggelam peluh kadar dada. Ada yang tenggelam sampai parah lubang hidung. Ada yang sampai di cuping telinga.
dalam keadaan serba payah, serba susah di mahsyar ni, masing-masing orang hadu ada di mahsyar ni nak cari siapa boleh tolong mereka. Ni hadis panjang. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, hadis ni panjang. Masing-masing kata, jom kita pergi jumpa Adam alaihissalam. Dia ni abun nas. Dia ni pak kepada segala manusia. Dia manusia pertama atas muka bumi ni. Kot-kot dia boleh slow talk dengan Tuhan. Lepas kita daripada payah ni. Pergi jumpa Adam. Adam kata, aku tak boleh tolong, aku pun ada kek. Tukar-tukar-tukar. Sampailah Nabi Muhammad SAW. Bila mai ke Nabi SAW, Nabi terus sujud di depan Allah. Nabi sujud aja di depan Allah. Allah kata dekat Nabi Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala hang. Allah tak boleh tengok kekasih dia. Allah tak boleh tengok Nabi Muhammad ni macam ni. Allah kata dekat dia, irfa' ra'sak. Angkat kepala engkau, wahai Muhammad. Sal. Minta apa yang nak minta dekat aku. Aku bagi. Nabi minta, ya Allah, selamatkan mereka ni. Allah lepas manusia yang payah di mahsyar ni. Inilah doa yang kita duk baca lepas azan. Doa ni, doa syafaat ni. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Bagilah dekat Nabi Muhammad ni maqam yang mahmud, satu kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepada dia. Kedudukan terpuji itu maksud dia apa? Maksud dia syafaat besar di mahsyar esok ni. Tu doa kita duk baca lepas azan tu, doa tu tu doa yang berkaitan dengan syafaat besar yang hanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hak tu tu Nabi nak guna untuk siapa? Untuk kita. Bukan dia nak guna untuk dia, dia nak guna untuk kita. Dia duk reserve ni nak tolong kita di sana esok ni. Sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kita sampai macam tu sekali. Dalam hadis yang kita duk baca malam ni pun macam tu juga. Bila Nabi sampai menangis-nangis minta, ya Allah, ummati, ummati. Allah kata dekat Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad. Allah kata Jibril, ampi dekat Muhammad lah ni. Fasalhu, tanya dia, apa hal ni berdoa sampai menangis-nangis ni? Pi tanya dia, ma yubkik, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Muhammad? Pi tanya. Fa atahu Jibril alaihi salam fasa'alahu. Jibril pun pi jumpa Nabi, tanya Nabi, wahai Muhammad, apa hal ni doa sampai menangis-nangis ni? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Nabi cerita dekat Jibril, dia kata, aku susah hati dengan umat aku ni. Aku bimbang dengan umat aku ni. Dalam pada aku duk ada ni pun macam-macam duk jadi. Aku tak ada esok ni. Apa nak jadi dekat mereka ni? Aku risau dengan mereka ni. Aku bimbang dengan mereka ni, dengan agama mereka ni. Jibril dengar ni semua, balik pergi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa a'lam. Dalam hadis ni kata, sedangkan Allah Tuhan maha mengetahui. Kalau dia tak hantar Jibril pergi tanya pun dia tahu dah. Tapi dia hantar pi. Kalau Jibril tak balik mahabang dekat dia pun dia tahu dah. Wahuwa a'lam. Allah ni Tuhan maha mengetahui. Tapi Tuhan buat benda tu. Pi tanya balik mahabang dan sebagainya. Faqala Allah. Allah kata kepada Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad. Faqul inna sanurdika fi ummatik. Wala nasu'uk. Jibril pi habak dekat Muhammad. Aku akan pastikan dia senang hati dengan umat dia. Pi habaq dekat Muhammad, tak usah risau pasal umat dia. Aku akan make sure, aku akan pastikan bahawa dia senang hati dengan umat dia. Wala nasu'uk, dan aku tak akan biarkan dia sedih kerana umat dia. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bonus untuk kita. Kita dapat dua bonus besar, tuan-tuan. Satu apa dia? Bonus besar kita. Tak pernah minta pun beranak main nak jadi orang Islam. Tak pernah minta pun beranak-beranak main mak Islam, ayah Islam. Bonus kita dapat. Beramai kawan yang kita kenal yang tak Islam hari ni. Kesian ke mereka? Kita ni beranak-beranak main rombang di telinga. Bonus Allah bagi kat kita. Tak terima kasih lagi kan?
Mike Tyson beranak mai sebagai orang bukan Islam. Ni dah umur dah 40 lebih baru Allah bagi hidayah dekat dia. Susah payah dia nak dapat hidayah. Kemarin ada seorang forward mai satu gambar Mike Tyson. Duk berdoa di depan Kaabah. Dia buat haji baru ni. Saudara Mike Tyson ni. Boxer. Apa nama boxing tinju ni. Hari tu dia dah pindah sekali jadi tetamu kerajaan Saudi. Keluar gambar dia pergi duduk berdoa dekat Raudhah. Dia pergi haji baru ni. Duduk depan Kaabah duduk doa. Ya mata mambu. Tuan-tuan, dia nak dapat tu bukan senang tuan-tuan. Kita ni tak gaduh usaha, tak gaduh apa susah payah. Beranak-beranak mai jadi orang Islam. Apa hal dengan kita ni nak sombong dengan Tuhan ni? Satu bonus kita dapat. Tak minta Allah bagi ke kita Islam. Allah bagi kita beriman. Cuma kita nak kena polish. Nak kena kilatkan iman kita tu. Macam mana kita nak polish? Nombor satu, kena attend majlis ilmu. Ini nak polish iman ni. Kita mai duduk ni nak polish. Kalau tidak ada sebab. Kalau tidak sebab. Mai ni mai polish. Polis baru kita rasa cerah, baru kita rasa lapang, baru kita nampak jalan nak jadi orang yang lebih baik dalam Islam. Lepas tu balik, praktikkan apa yang kita dengar. Balik sekali lagi, sebelum tidur, witir buat dulu. Start benda kecil-kecil dulu. Witir buat dulu. Jangan miss witir tiap-tiap malam. Buat dulu. Benda ni, dia nak polish iman kita. Kita dah Allah bagi dah satu bonus kita jadi orang Islam. Kita nak polish saja. Hak tu pun kita tak mau buat, nak jawab apa kita depan Allah Subhanahu wa taala esok. Dan bonus yang kedua yang kita dapat apa dia? Pasti kita terpilih jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hak jadi umat Nabi lain nak banding dengan kita, kita istimewa tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi kata hampa ni adalah umat yang akhir dibangkitkan di dunia ni, tetapi mula dihisab di hari akhirat esok. Umat Nabi-Nabi lain sudah lama dah hidup, dah lama dah mati, duduk dalam alam barzah, dah lama dah. Patutnya di mahsyar esok ni, mereka tu dulu, hisap mereka dulu. Pasal mereka dah lama duduk di alam barzah. Pasal kita umat Nabi Muhammad, Nabi kata, pasal hampa umat aku, hampa umat akhir zaman, tetapi di mahsyar esok, mula-mula dihisap. Dua bonus kita dapat. Tak cukupkah untuk kita nak jadikan sebagai sebab untuk kita nak menambah ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaallah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13 muka surat 192. Muka surat 192. Masalah bermaki-maki itu dua syaitan yang berlawan-lawan. Dia kata dua lawan maki ni, hak kata pun syaitan, hak jawab balik pun syaitan. Dia kata sama. Yakni semacam mana dua syaitan berjuang lidah. Dia lawan bercakap. Hang kata kat aku, kata huduh kat aku, aku kata huduh balik dekat hang. Sama macam dua syaitan yang duk bertikam lidah. Mengeluarkan cakap busuk, mencabul dan sebagainya. Demikianlah tersebut di dalam hadis yang datang riwayat daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Ni Arab ada nama Himar juga. Himar, Himar ni keldai. Baik, katanya telah berkata aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya satu laki-laki daripada kaum aku maki aku. Ni dia ni dia pihak abang dekat Nabi, Iyad bin Himar. Dia pergi kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada pasal apa, tak pasal-pasal, mai satu orang maki aku. Padahal ia satu orang yang kurang bangsa daripada aku. Dia hak mai maki aku ni, dia ni satu teruk punya kaki. Dia mai maki aku. Dia pergi mengadu dekat Nabi benda ni. Cari ni lah tuan-tuan. Kita ni orang biasa aja. Kita pergi maki tok-tok guru. Lebih kurang macam tu cerita aja. Kita ni, ya Allahu Akbar, dengan dosa Allah Ta'ala dengan kita tahu dosa kita banyak mana. Kita pergi maki tok-tok guru, tok-tok alim. Ui, kita ni siapa? Siapa yang kita nak maki tu? Tapi masa nak maki ni, bukan gaduh ada suara, ada lidah cakap, kata,
Iyad bin Himar, dia rasa macam dia ni satu orang yang ada status. Tiba-tiba mai satu orang yang tak sepatutnya mai maki dia. Dia tak puas hati. Dia pergi mengadu dekat Nabi SAW. Kata dia, adakah salah hamba jika hamba balas makinya itu? Angat. Kita tuan-tuan bukan tak tahu orang duk kata kat kita. Kalau ikut hati ni kita nak kata balik, tak salah. Bukan ada untung apa pun. Kita kata balik, kita menjatuhkan diri kita pergi duduk sama taraf dengan orang yang duk kata kita. Dengar habis pergi sudah. Kalau betul apa yang dia kata, mudah-mudahan pengajaran dekat kita. Kalau tak betul yang dia kata, dia settle dengan Tuhan di hari akhirat esok. Macam tu aja. Lebih baik, lebih selamat. Ayat bin Himar, bila pergi mengadu benda ni dekat Nabi, dia kata, orang yang duk maki saya tu, dia tu lagi teruk. Tapi dia maki saya. Boleh tak boleh? Saya nak jawab balik maki dia. Jawab Nabi SAW, al-mustabbani syaitanani yata'awanani wa yatahatarani. Bermula dua orang yang duk bermaki-maki itu, seolah-olahnya dua syaitan yang bertolong-tolong keduanya dan juga berleceh-leceh keduanya, masing-masing mengeluarkan cakap busuk, cakap kuduh dan cakap keji. Nabi kata, hak kata korang tu pun syaitan, jawab balik tu pun syaitan. Pasal apa? Bila kita jawab balik, kita dipengaruhi oleh syaitan. Nabi maksud, sabda Nabi ni apa dia? Dia nak kata, biar dikat dia. Kita tak usah kata balik. Pasal apa? Kita kata balik, kita pergi jatuh sama taraf dengan dia. Sama-sama terpedaya dengan syaitan. Begitu. Baik, masalah bermaki-maki itu haram. Dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim. Mempermaki satu orang Muslim itu dengan tiada sebenar, haram ia dengan ijma'ul ummah. Sepakat semua ulama. Semua ulama sepakat mengatakan maki orang itu haram. Dan orang yang mempermaki itu jadi fasik. Orang yang suka maki orang ni fasik. Fasik ni dalam bahasa kita maksudnya jahat. Orang jahat yang suka duk maki orang. Dia kata. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maki sesama Islam itu fasik. Sama orang Islam piduk maki, jadi fasik kita ni. Yakni keluar daripada taat Allah dan taat Rasul. Manakala perang sama-sama Islam, itu kufur. Nabi kata perang sama-sama orang Islam, ang bunuh aku kubunuhan, itu kufrun, itu kufur. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia kata perang sama Islam itu, adakah jadi kafir? Dia kata. Adakah kita duk tengok perang sama-sama Islam tu menyebabkan jadi kafir? Kafir terkeluar agama ke depan ni? Kalau jadi kafir terkeluar agama, kafir habis orang Islam ni. Tuan-tuan sebut sahaja di dunia mana yang orang Islam ramai, semua bergaduh. Sebut sahaja di mana pun, bergaduh. Cari sebab untuk bergaduh. Habis tak ada, aku Sunni, hang Syiah, bergaduh. Kalau negeri itu tak ada Syiah, ada ahli sunnah saja bergaduh mazhab. Aku ikut Syafi'i, hang ikut bergaduh. Walau benda itu tidak sepatutnya jadi bergaduh. Kalau faham, tidak sepatutnya jadi bergaduh. Lapang dada. Kalau kita ikut ijtihad Imam Syafi'i, Imam Syafi'i orang hebat. Kalau kawan kita ikut ijtihad Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi orang hebat. Tuan-tuan, Imam Hanafi tuan-tuan, wudu ayat semayang dia yang dia guna untuk semayang Isyak, ayat semayang tu dia guna semayang subuh. Ni yang kata Imam Abu Hanifah ni, Imam Hanafi ni, ayat semayang Isyak tu, ayat semayang tu guna semayang subuh. Nak abang kata apa? Nak abang dia orang bagus. Kita ayat semayang maghrib ni, Aisyah ambil lain lah. Dia Aisyah ni boleh pakai suruh esok ni.
Salahkah ijtihad Imam Abu Hanifah? Soal kita ikut mazhab Syafi'i, ikutlah. Jangan salahkan orang mazhab Hanafi. Dan masyarakat kita lah ni, dia tak jadi masalah di antara Syafi'i dengan Hanafi. Dia jadi masalah dengan Wahabi pula lah. Masalah apa? Kita pergi Mekah, tu imam tu mazhab Hanbali. Kita boleh ikut. Kita balik main sini, kita berkeli dengan dia apa-apa. Dia nak semayang, dia nak qiyam atas ni. Biar fikat dia lah. Kalau kita nak qiyam sini, qiyam lah. Dia qiyam sini, dia ada hadis dia. Kita nak qiyam sini, Imam Syafi'i pun ada hadis dia. Mazhab Hanafi, dia qiyam bawah pusat. Dia ada hadis dia. Imam Syafi'i kata, hadis yang kata qiyam di sini ni kuat. Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, no, hadis yang kata qiyam atas dada, itu lagi kuat, dia kata. Imam Hanafi, dia kata, no, hadis yang kata qiyam di bawah pusat yang tu kuat. Pasal apa? Pasal ini ilmu hadis. Ilmu hadis ni ilmu yang sangat kompleks. Melalui siasatan dia ni, dia kata rawi hadis ni semua siqah, bagai-bagai. Melalui siasatan ulama lain pula, dia kata salah seorang ni ada da'if dari segi ingatan. Maka hadis tu kurang kuat. Benda ni bukan benda yang nak membawa berkelahi. Tak membawa berkelahi. Tapi kita jadikan itu sebagai bahan berkelahi. Pasal apa? Pasal kita suka berkelahi. Orang Islam ni suka berkelahi. Nak buat-buatlah. Hak salah ni hak tak semayang tu. Bukan hak qiyam di sini, bukan hak qiyam sini, bukan hak tu salah. Hak salah ni, hak tak semayang. Hak salah ni, hak duk jemerang sebadan pi duk berzina. Hak salah ni, hak malam duk kedarah-arak. Hak ni hak salah. Hak salah ni pun, hadis mukadimah kita baca tadi, kalau dia bertobat, Tuhan terima. Di mana punca yang kita nak cari berkelahi ni? Mai satu ustaz mengajak-mengajak duk kenen puak hak qiyam tinggi ni. Apa hal dengan ustaz ni? Mai satu ustaz pula mengajar, duk marah orang. Apa benda? Depa semayang tu bagus dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak ada satu orang lebih betul daripada orang lain, tak ada. Orang tu taat perintah Allah, Allah suruh semayang, dia betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau nak cerita kata berperang sama orang Islam ni jadi kapiang, kapiang dalam erti kata keluar agama, tak ada dah orang Islam dalam dunia ni. Pasal merata dunia berkelahi. Berkelahi yang sampai tahap berperang pun ada. Kita cerita kuliah bulan lepas. Somalia. Perang sedara. Perang sedara di Somalia. Bukan Somalia saja. Di mana-mana berlaku perang sedara ni. Di Iraq hari ni masjid golongan sunnah kena bom. Selang sehari masjid syiah kena bom. Betul ke sunnah pi bom masjid syiah? Betul ke syiah mai bom masjid sunnah? Wallahu a'lam. Kalau betul, sangat malang. Takut ada third party, ada pihak ketiga. Mereka pi bom masjid sunnah, dia bom masjid sunnah supaya orang sunnah marah syiah. Mereka pi bom masjid syiah supaya syiah marah kepada orang sunnah. Apa berkelahi? Kami ambil kesempatan atas bergaduh hampa ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sudah. Enough is enough. Hak mana lepas-lepas sudah pi. Ke depan ni kita cari titik pertemuan tang mana yang kita boleh duduk berbincang untuk nak cari perpaduan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim, adapun perang sama-sama Islam dengan tiada hak itu, maka tiada kufur dengan sebabnya di sisi ahlul haq dan sebagai kufur yang keluar dia daripada agama. Ini perincian ataupun detail daripada ulama. Imam Nawawi kata, so kata ada perang, terus kita nak kata depa jadi kafir, tak boleh. Kan macam orang baca hadis lah. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Nabi kata siapa tinggal semayang muta'ammidan, saja tinggal. Saja tak mau semayang. Faqad kafara jihara. Nabi kata maka dia jadi kafir yang terang. Kita baca-baca hadis tu, kita terus nak pegang. Tengok orang tak semayang, kita kata dia, hang tak semayang. Dia kata, tak apa nanti ya. Kita kata, hang kapiak. Tak boleh lagi. Dia ada perincian dia. Dia ada detail dia. Ulama kata, kalau semata-mata tak semayang, dia tak kapiak lagi. Dia berdosa.
Tapi kalau sampai ke tahap dia kata semayang ni tak wajib, tak kepiang lagi, kena pihak abang ke dia. Aida, semayang ni wajib. Ni ayat Quran tunjukkan dia. Ni ayat Quran ni, Allah suruh semayang ni, sabit daripada Quran. Ni hadis cerita ni, kalau tak semayang ni, hukuman dia macam ni, macam ni, macam ni. Maknanya apa? Semayang ni wajib. Semayang ni fardu atas kita. Dia kata, aku tak peduli. Hang mai tunjuk Quran kah, hadis kah, apakah, bagi aku semayang tak wajib. Dia jadi kafir. Pasal apa? Pasal dia bercakap tu, mula tadi ingat kot tak ada ilmu. Bila pi bagi tahu ilmu kat dia pun, dia tolak juga ilmu ni. Dia kafir. Semata-mata tak semayang, belum kafir lagi. Samalah dengan kisah orang Islam, perang dengan orang Islam. Walaupun hadis tadi sebut macam tu, tapi ada perincian dia. Kata Imam Nawawi apa dia? Melainkan apabila dihalalkannya akan dia. Dia perang Islam dengan Islam, dia menghalalkan tumpah darah sama-sama orang Islam. Dia jadi kafir. Pasal apa? Islam terang-terang abang. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa bunuh orang Islam dengan sengaja bunuh, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, balasan dia neraka jahannam selama-lama. Maknanya kafir. Pasal apa? Pasal dia sengaja pergi bunuh orang Islam, dan orang beritahu kat dia, kata ni ayat Quran dah kata tak boleh orang Islam bunuh orang Islam. Dia kata aku tak peduli dengan ayat Quran apa, aku tetap kata kita boleh bunuh orang Islam. Jadi kafir dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka apabila tetaplah hadis ini, maka dikata orang pada takwil hadis di dalam masalah itu beberapa kaul. Yang pertamanya, bahawasanya kufur dia dengan sebab menghalalkan tumpah darah itu. Dia menghalalkan benda yang Allah haram. Allah mengharamkan orang Islam bunuh orang Islam. Dia menghalalkan. Dia menghalalkan benda yang diharamkan Allah. Dia kafir kerana itu. Keduanya dikehendaki dengan kufur pada hadis itu, yakni kufur ihsan dan kufur nikmat persaudaraan. Bukan kafir akidah, tapi kufur nikmat. Pasal apa? Pasal persaudaraan itu satu nikmat. Kan Quran kata wazkuru ni'matallah, kan? Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ. Tuhan kata lagu tu dalam Quran. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Cuba hampa ingat balik nikmat yang Allah bagi ke hampa. Nikmat apa? إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. Ketika hampa bermusuh-musuhan. Islam ni tak jadi satu puak yang kasih mengasihi. Sebaliknya sama-sama Islam duk bermusuh-musuhan. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Tuhan lembutkan hati-hati hamba. Kita boleh terima dia. Dia boleh terima kita. Bila kita terima dia, dia terima kita. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ. Maka jadilah hampa dengan ni'mat persaudaraan itu. Hampa jadi bersaudara. Tuan-tuan, kita kalau berkeliling orang boleh tidur lah. Kita duduk rumah, perumahan ni. Berkeliling dengan jiran sebelah rumah. Boleh tidur lah. Pagi esok bangkit nak pergi kerja, tengok muka dia, dia tengok muka kita. Saat lagi balik kerja, jermuh depan pintu pagar, dia tengok kita, kita tengok dia. Saat lagi anak-anak kita kecil-kecil ni, mereka tak tahu permusuhan. Budak-budak ni, mereka pergi main dua-dua orang. Kita balik-balik main marah anak kita pasal main dengan anak dia, pasal kita bermusuh dengan pak dia. Heret anak kita masuk dalam rumah. Dia duduk lawan kita, apa ayah ni saya nak kawan pasal ni. Bagi penampak pula dekat anak kita. Tenangkah jiwa orang macam ni? Tuan-tuan. Itu sebab Quran kata apa? Apabila kita bersedara, maka kita mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pergi Kuala Lumpur, kita boleh habaq kat dia ni, saya nak pergi Kuala Lumpur 3 hari ni, tolong tengok-tengok rumah. Nikmat. Kita nak keluar pergi, boleh bagi kunci rumah kita sampai kunci master bedroom kita, kita bagi kat dia, kita percaya dekat dia. Kita kata ni, tinggal kunci rumah, kunci kereta apa semua ni tinggal apa-apa hal nikmat. Tuan-tuan. Berbanding dengan suasana bermusuh tadi ni. Makna dia apa? Persaudaraan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita menolak persaudaraan, kita mencipta permusuhan. Bahkan sampai berperang sama-sama Islam, kita kufur dengan nikmat persaudaraan. Itu yang kedua, dia kata.
Dan yang ketiganya, kembali ia kepada kufur dengan sebab celakanya, dia kata. Dan keempatnya, bahwasanya ia seperti PL orang kafir, dia kata. Macam perangai orang kafir, dia kata. Kita orang beriman tak sepatut jadi perangai macam tu. Nah, baik, kemudian kita masuk tajuk baru, bab maja'a fi qawlil ma'ruf. Iaitu bab yang datang pada menyatakan cakap yang baik-baik. Yang kata cakap baik-baik ni apa dia? Ketahuilah saudaraku, cakap yang baik dan perkataan yang elok itu, itulah yang bagus dan terpuji pada syarak mengeluarkannya. Yang kata cakap baik-baik ni ialah cakap yang orang tak sakit hati. Itu yang kita nak kena keluar. Kita ada banyak pilihan. Nak bercakap bagi orang suka dengan nak bercakap bagi orang meluat kat kita. Pasal apa kita tak pilih untuk bercakap bagi orang suka? Bukan suka kat kita, orang suka kat Islam. Pasal apa kita pilih cari perkataan yang kasar-kasar ni nak bercakap bagi orang jadi sakit hati kat kita? Pasal apa? Ah, tak patut macam tu. Baik. Kemudian dia kata apa? Ketahuilah saudaraku, cakap yang baik dan perkataan yang elok itulah yang bagus dan terpuji pada syarak mengeluarkannya. Maka apabila berjumpa dengan saudara-saudara, maulah bercakap manis dan maulah bertegur sapa dengan elok. Dia abang lagu tu. Dia jumpa, cakap bagi orang sejuk hati yang kita. Tuan-tuan, kita panggil tuan dekat orang. Kita jumpa dia suatu tengah, assalamualaikum tuan, apa abang tuan? Susahkah kita nak bagi perkataan hormat tu? Tak, kita tak pakai perkataan tu, pergi cari. Kita kawan dengan dia. Kita kawan dengan dia masa sekolah tu. Hari ni dia dah jadi satu orang yang terhormat di dalam masyarakat. Bila kita jumpa dia, kita kena jaga dia. Kita kena jaga dia, kita jumpa dia, assalamualaikum tuan, apa abang? Kita menyeronokkan hati dia. Ni dak dia ingat dia kawan aku dulu jumpa, "Wei, hang apa abang?" depan orang semua ni. "Wei, hang apa abang?" nak tunjuk ke orang kata kita kawan dia. Tak cerdiklah kita ni. Kita tak tahu nak menghormati orang di tempat yang sepatutnya. Islam tak mau macam tu. Islam mau kita ni cari perkataan hak manis, hak sedap, hak boleh menggembirakan orang. "Tuan, apa abang tuan?" tepuk. Dia buat apa ni? Ustaz panggil saya tuan ni. Dah nak panggil apa lagi? Nak panggil bos. Bos, apa abang bos? Eh, dia kata tu lagi kasar daripada tuan. Cari perkataan baik tu ada banyak. Pasal apa yang kita pergi cari perkataan nak bagi jahanam persahabatan kita? Pasal apa? Pasal kita tak cerdik. Agama ajak kita semua jadi cerdik. Kita pilih untuk jadi tak cerdik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa-apa teguran yang menyukakan hati dan jadi berkasih-kasihan dan sentiasa berhubung silaturahim, buatlah apa teguran yang boleh bagi dia seronok kat kita. "Pak abang, anak macam mana? Hak sulung duk mana lah ni?" Kita pun tak tahu, tah dia menikah 10 tahun tak ada anak pun. Tapi kita tanya tu, "Macam mana anak hak sulung duk di mana lah ni?" Tunjuk, kata kita bertegur sapa dengan dia. Dengan perkataan yang baik. Dia pun, lepas tu ambil nombor telefon. Kita balik baru dia telefon ni. Dia kata, "Nak abang," kata, "saya tak ada rezeki lagi setakat ni. Tak ada anak." "Oh," kita kata, "minta maaf." "Tak, tak, tak apa, tak apa, tak apa." Sebab kita cakap tadi itu standard punya soalan. Dia seronok. Walaupun dia tak ada anak, kita pergi tanya, dia seronok. Dia beritahu balik kita, "Nikah 10 tahun dah tapi tak ada rezeki lagi." "Oh," kita kata, "sorry, tak tahu." Nampak tuan-tuan? Hubungan itu dipelihara, dia kata. Dan dia kata, sebagai tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Ali radhiyallahu anhu qal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannah ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Karramallahu wajha. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dalam syurga itu ada beberapa bilik yang boleh nampak orang di luar daripada dalamnya dan nampak orang dalam daripada luarnya. Nak abang, bilik tu bilik kaca. Dalam syurga ni Allah bagi bilik, bilik itu bilik yang boleh see through. Luar boleh nampak orang dalam, orang dalam boleh nampak orang luar. Nak abang tu cantik itu, begitu. Oleh sebab dinding itu sebagai permata yang tiada bandingannya di dalam dunia. Kita kata kaca punya no, dia kata permata. Lagi elok daripada tu. Maka amatlah sentosa orang yang tinggal di dalam rumah syurga itu.
cukup dengan hiasan dan anak bidadarinya. Ini benda ni tuan-tuan, habang pun tak nampak. Pasal apa? Pasal semua hak kita cuba bayangkan itu bukan syurga. Nabi dah kata kan, syurga ni apa? Ma la aynun ra'at, mata tak nak tengok. Wa la uzunun sami'at, bunyi-bunyian dalam syurga ni telinga kita tak nak dengar. Dan tidak pernah khatar terlintas di dalam kalbi bashar, di dalam hati manusia. Kita cuba imagine, cuba bayangkan yang kata syurga ni macam ni, itu semua bukan. Hak mana terlintas dalam hati itu bukan syurga. Sebab syurga jauh lebih baik daripada itu. Sehinggakan imajinasi kita tidak boleh menjangkau cantik syurga ni. Malam saya kuliah di Parit Buntang, beritahu cerita ni. So, kalau kita jadi arkitek. Arkitek ni, kalau anak tuan-tuan mengaji universiti buat bidang architecture, dia kena betul-betul kreatif. Kalau setakat mengaji, lepas tu habis dapat degree dalam architecture, keluar main otak tak kreatif, dia tak boleh survive dalam masyarakat. Masyarakat hari ini, masyarakat yang semua orang kreatif. Anak kita pun lulus architecture juga, tapi tak boleh nak survive. Pasal apa? Pasal tak kreatif. No, berbanding dengan saingan dia, rival dia di dalam bidang tu yang jauh lebih kreatif. Depa punya desain bangunan ni terkeluar daripada desain orang biasa. Depa boleh survive. Firma arkitektur depa akan jadi satu firma yang bukan sahaja bertaraf nasional, bahkan pi sampai internasional. Pasal apa? Pasal dia kreatif. Satu arkitek yang sangat kreatif, yang firma dia sampai ke peringkat internasional, kalau dicuba nak gambarkan dan nak terjemahkan gambaran syurga ni dalam bentuk lukisan dia, tak akan sampai tahap cantiknya syurga yang Allah sediakan kepada orang yang nak masuk dia esok ni. Anak abang dulu tu. Setakat kita duduk tengok ni, setakat kita duduk tengok ni petang-petang saja ambil kereta, pergi naik tu, balik tu ada satu bukit apa ni dekat Jitra, rumah elok-elok ni kan. Bila kita lalu kuat highway, nak pergi Arau, nak pergi Perlis, baru tengok balik kiri rumah elok-elok kan. Ada orang dia minat dia tu, dia minat nak pergi tengok rumah elok-elok. Walaupun dia tak boleh buat, rumah macam tu dia tak boleh buat. Dia kata, aku mati hidup balik, aku tak boleh buat rumah ni. Tapi dia nak tengok, dia nak menikmati cantik rumah tu. Kan, ada orang macam tu, di rumah dia ni kita pergi tu, di ruang tamu tu, Anjung Seri, majalah deko, apa? Apa interior punya decoration dia shock, dia dapat satu kelazatan bila tengok gambar-gambar tu, dia tengok shock. Tapi dia nak pergi tahap tu tak boleh lah, duit nak pakai banyak, dia pun tak mampu, tapi dia shock. Hari Jumaat petang, hari Sabtu tak ada kerja apa, keluar dengan bini naik kereta saja pergi round tang mana kawasan taman mana rumah elok, dia pergi slow tengok kereta polis mai. Kita boleh main, kata, cik ada masalah apa duduk orang kot ni? Tak ada apa. Tak ada apa, jalan. Boleh dah. Kata, pasal apa ni ada? Nah, ada resident buat komplain. Kata, ada kereta yang suspicious. Main duduk. Orang kaya-kaya ni bukan boleh tengok kereta duduk seluruh depan rumah, main telefon balik polis. Kan, dia pun macam duk kata lah ni, main duduk seluruh tengok malam ni nak main masuk ke apa ke kan. Dia duduk endap daripada balik curtain rumah dia tu, dia kata dia ni nampak lain macam ni. Abang telefon polis, bini kata. Petroka sampai tepi. Encik, ada masalah ke? Kata lah masalah. Dan saya memang tak mau cari masalah dua abang tu kan. Saya cuma nak tengok rumah cantik ni aja. Tak apa cik, jalan cepat sikit. Ni resident buat komplain. Sampai macam tu. Syok tengok rumah cantik tu. Dia tak tahu, kata di syurga esok bukan bandingan rumah tu. Kalau dia beriman kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan duk tunggu nak bagi ni. Tuhan minta kat kita sikit aja. Apa dia? Dia minta kita taat kat dia. Hampa taat kat aku, 10 kali rumah atas bukit tu aku bagi. 100 kali rumah atas bukit tu aku bagi. Rumah tu pakai cermin banyak, dah cermin dah elok, dah tinted pula. Orang luar tengok dalam tak boleh, dalam boleh tengok keluar. Hak Tuhan nak bagi esok bukan gelas, bukan kaca tinted. Hak dia nak bagi esok permata tinted. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau faham benda ni, dia mai satu semangat dalam hati kita ni. Mai semangat apa? Semangat nak pulun buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata dan nampak orang-orang di dalam akan luangnya oleh sebab dinding itu daripada yang tiada bandingnya, permata yang tiada bandingnya di dalam dunia. Maka amatlah sentosa orang yang duduk di dalam rumah itu. Cukup dengan hiasan dan anak bidadari. Apabila didengar orang akan sabda Nabi SAW itu, kata Sidina Ali, faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Qal liman atabal kalam. Bila dah Nabi cerita, kata di dalam syurga esok akan dapat rumah, akan dapat bilik yang dinding dia dibuat daripada permata yang tidak ada dalam dunia. Satu Arab, Badui, Arabi, dia rasa teruja dengan apa yang Nabi kata. Maka Arabi ataupun Arab Badui ni kata dekat Nabi, liman hiya ya Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, rumah cantik itu siapa nanti dapat rumah tu? Kawan duduk tengah padang pasir. Tahu-tahu duduk abang kata, Tuhan nak bagi macam tu punya cantik rumah dalam syurga. Excited dia ni. Dia tanya Nabi, dia kata, liman hiya ya Rasulullah, siapa nanti dapat peluang rumah cantik dalam syurga itu ya Rasulullah? Bagi siapakah bilik itu? Jawab Nabi SAW, liman atabal kalam. Dia akan dapat kepada orang yang memanis dia, akan cakap dia semasa di dunia. Orang yang masa atas dunia, dia bercakap, cakap dia tu orang tak sakit hati. Orang yang di atas dunia, PR dia cantik. PR, orang kata. Dia punya relation dengan orang tu cantik. Orang suka kat dia. Ada dia menyerikan majlis. Tak ada dia memalapkan majlis itu. Dia macam tu masa di atas dunia. Bila dia ada ni orang ceria. Bila dia tak ada ni orang tertanya-tanya. Orang kata haji kita tak nampak main ni, dia tak ada kan? Tak ada dia tu dirasai oleh orang. Ada dia tu menggembirakan orang. Dia di atas dunia, dia macam ni punya orang. Dia berhak mendapat rumah cantik di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata memanihkan cakap dan memanihkan muka pada sedara-sedara itu, itu disuruh oleh syarak. Kita ni memang disuruh buat muka manis bagi orang berkenan ke kita. Sebagai dalil dalam hadis tadi. Maka apabila berjumpa engkau dengan saudara engkau sama-sama Islam, maka hendaklah bertemu dengan manis muka dan bagi salam serta sambut apa cakapnya dengan kalam manis dan menyukakan hati. Dia suruh lagu tu. Dia jumpa orang ni bagi orang suka kat kita. Jangan disakiti hati saudara itu dengan cakap sindiran ataupun giat. Dia kata jangan cakap. Tak tahu, ada setengah orang dia macam tu. Dia cakap orang jadi terasa hati. Tak tahu pasal apa lah dia jadi macam tu. Dia bila dia bercakap, ya ada orang dia rasa hati. Dia tak bagus macam ni. Pasal apa? Pasal cakap dia ni, dia sindiran nanti masuk. Orang nanti terluka hati dengan dia. Dia jangan bercakap lagi baik. Dia bercakap, ya ada orang nanti tergari hati. Ya ni Islam tak mau. Kalau kita jenis tu, ubah. Kalau kita jenis tu, ubah. Jangan. Suka sangat bila bercakap, Allah kami ni orang susah, orang senang tak apalah. Lugu tu punya nada dia duduk keluar. Apa guna hidup buat bercakap macam tu? Apa guna kita duduk buat bercakap, hidup sindir orang, hidup sakitkan hati orang, hidup gurih perasaan orang. Tak ada satu faedah kita dapat kita bersikap macam tu. Ataupun dia kata mendatangkan apa bual yang haram dan bual yang makruh. Hidup bercakap, cakap benda kita pun tak tahu pun. Hidup bercakap macam kita tahu. Fitnah orang dan sebagainya. Tak ada faedah kita dapat. Maka apabila engkau perbuat yang demikian itu, nescaya mendapat balasan besar di akhirat itu. Kalau kita jaga, tak mau buat benda-benda tak elok ni, Allah bagi pahala besar dekat kita di sana. Sabda Nabi SAW, wa at'ama at'am, dan juga yang akan mendapat mahligai rumah dalam syurga esok ialah orang yang bagi makan dan menjamu orang. Dia jenis macam tu, jenis pemurah. Jumpa kawan belanja makan, lama-lama sekali buat kenduri makan.
Tak payah besar, kecil-kecil pun tak apa. Saja. Malam ni buat sikit di rumah, agak makan 15-20 orang. Lepas habis sembahyang Isya apa di masjid apa semua, tarik 4-5 orang kawan apa semua, jom-jom pergi rumah. Ada depa buat apa bubung apa ke sikit, jom. Jenis macam tu. Dia jenis macam tu. Pergi di rumah dia tu. Orang pun bukan nak makan sangat, tapi baik hati dia tu. Pergi bubuk kacang, KO satu apa semua, makan-makan, okey balik. Pergi kedai makan, nampak satu meja orang kenal duduk makan di sana, dia beli-beli, dia bayar ni, kira meja tu sekali. Ada dua orang kawan duduk makan, kira meja tu sekali. Okey. Dia ni pun tak tahu cerita, habis-habis makan pergi nak bayar, kedai kata ni, tadi, kawan tadi bayar, siapa dia? Hak tadi masuk, oh. Dia habis makan naik kereta tekan nombor kita. Ni terima kasih lah apa duk belanja saya pula. Dah tak ajarlah. Bukan senang nak belanja. Macam tu punya. Sifat baik tu. Sifat baik. Dia mencuri hati orang. Dengan kerana dia buat macam tu. Dia curi hati orang. Kawan tu bukan tak ada duit. Nak bayar. Kalau dia tak ada duit tapi makan di kedai. Dia ada duit. Tapi tak kita ni. Kita ambil satu bahagian di situ. Pasal apa? Suka kat dia. Kerana bukan kawan baik pun. Tapi sebab selalu duk nampak di masjid misalnya. Kerana tu dia belanja. Ni meja tu dia duduk makan dengan bini dia tu. Saya bayar. Dia makan apa? Dia pun kira. Ni laksa satu. Apa ayam apa satu. Laksa tambah satu lagi. Okay. Kira baru RM5. Baru RM5. Saya bayar. Nu kawan yang kena belanja dia tadi ni. Besar hati ni tak tahu nak abang. Allahu Akbar. Jumpa-jumpa kita di masjid kata. Hari tu bayar duit saya makan ke? Allah bila lagi. Seronok dia ni dengan kita ni. Nak curi hati orang ni. Bukan susah tu curi yang tak berdosa. Curi hati ni bukan berdosa pun. Tapi kebaikan dia banyak. Diam-diam dia doa kepada Allah. Ya Allah murahkan rezeki kawan ni lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Musa dan Ibni Umar. Dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Masalah abdi yang taat akan Tuhannya itu bagaimana rupa. Yang ni dia nak main cerita kalau abdi. Kalau hamba abdi, dia taat Allah dan dia taat kepada Tuhan. Dia dapat dua pahala. Nanti tak payah baca lah. Tuan-tuan tengok muka surat 197. Muka surat 197 dia kata bab. Ma ja'a fi mu'asyaratin nas. Itu bab yang menyatakan bercampur gaul dengan orang. Ini cerita, dia ada satu seni. Kita dalam masyarakat ni ada satu seni, seni pergaulan. Dia ada seni, tuan-tuan. Macam orang hadup pergi jadi wakil rakyat ni, dia pun kena ada seni. Kalau dia tak ada seni jadi wakil rakyat, kaku. Dia, benda ni dia bukan boleh buat-buat. Dia sebelum ni duk jadi pegawai Division A, duk kerja di kementerian apa no, apa 54 Jusasi punya kaki. Tato mai pilihan raya orang bubuh dia bagi jadi calon. Dia tak ada seni tu, seni wakil rakyat tu dia tak ada. Wakil rakyat ni dia bukan semua orang boleh jadi. Orang macam saya tak boleh jadi. Kan? Dia kena ada tu seni tu. Seni mengambil hati orang tu. Bila pi kenuri ni sampai turun buat jalan kalut-kalut tu seni. Dia bukan kalut, tapi dia buat kalut. Buat kalut tu dia seni. Pasal apa? Pasal dia tak mau duduk lama. Pasal apa dia tak mau duduk lama? Pasal sekali orang nak main minta tolong banyak kat dia. Maka seni tu digunakan. Dia sampai berhenti kereta turun buat kalut-kalut. Pergi salam dengan tuan rumah. Lepas envelope apa patut-patut kat orang tu. Pergi gedohok tu. Pergi di dapur belakang tu. Pergi, Pak lah. Duk bubuh nasi yang tak balik kat kita. Wakil rakyat punya seni. Pak lah, dia kata, buah nasi sampai tak balik kat saya. Rentuah ni pun dengan peluh, buah nasi yang balik. Oh, YB, Assalamualaikum, YB. Waalaikumsalam, dia pergi tepuk belakang ni. Boleh Pak Ngah kalau tak ada kenuri ni, tak jadi ni. Seni. Itu seni. Lepas tu ni, YB nak pergi mana? Saya hari ni, ada 12 kenuri. 12 yang orang jemput, dia pergi 2 je. Tapi dia habang 12. Seni. Itu seni. Saya hari ni 12 kenari tak boleh. Takkan YB dah mai dah. Takkan tak makan sepinggan ni. Kami bubuh taruh atas. YB makan juga sikit. Tak makan saya tak boleh ni. Yang Pak Ngah ni pula. Dia kata hampa ni nak berkenal aku. Boh sikit. Dia taruh atas. Dia tak pergi makan di kemah tu. Duduk ujung balai boh nasi tu aja. Makan. Sedap ni. Sabar masak. Seni.
Habis-habis kalau tak apa ni saya lambat nanti saat lagi ke Nuria ujung tak ada ampian apa yang saya datang. Buat ni pakat gelak ke dia. Seni. Dia pun pergi tepuk jalan ke Nuri naik kereta je lah. Alhamdulillah dia kata aku tak. Orang tak dan nak main bagi surat nak minta pembaik titi ke apa-apa tak dan. Dia, alhamdulillah dia kata. Itu pun seni. Jadi ini yang dia kata apa? Fi mu'asyaratin nas. Seni pergaulan dengan orang. Tak ada seni ni. Duk kena maki ya. Okey, rakyat tak nak nampak muka. Dia kata kenuri kenara tak nak main. Sakit demam mati pun tak nampak muka. Dia kata kalau hang tak boleh nak main duk sari di rumah orang ni pun mainlah tunjuk muka masa semayang mayat ke apa. Pasal dia tak ada seni. Dia jadi wakil rakyat. Dia tak ada seni pergaulan. Jahanam dia. Jahanam dia. Dia nak makan elang wakil rakyat tu pun mengkelan. Kalau nak telan. Pasal apa orang duk maki dia kiri kanan. Nampak? Ini seni. Seni ni kadang-kadang belajar satu hal. Tapi born with. Dia dilahirkan dengan seni tu. Ha ni. Yang ni ni. Benda yang tak ada ajak di universiti. Tak ada ajak di sekolah. Dia kena belajar daripada institusi masyarakat. Dia kena belajar daripada masyarakat ni. Macam mana ni nak hidup di dalam kalangan manusia. Fi mu'asyaratin nas. Iaitu apa dia? Seni bercampur gaul dengan orang. Ketahuilah saudaraku, telah disuruh oleh syarak kita, apabila bercampur gaul dengan orang, hendaklah baik-baik perangai. Kenal lagu tu. Tentu ada orang pergi jadi menantu dalam sebuah rumah, dia tak ada seni menantu, tak ada. Seni menantu tu, menantu pun ada seni juga. Dia tak ada seni menantu. Akibat dia apa? Mentua tak berkenan kat dia. Baik laki-laki, apatah lagi perempuan. Laki-laki pun kalau tak ada seni jadi menantu, jahanam. Balik pergi rumah mentua, hari raya, dia ambil satu bangku, duduk-duduk, sengap. Sampai ipang, sampai berah, sampai apa pun tengok dia pun, dia ni tak balik lagi bagus. Kata, jadi dulu tu. Pasal apa? Pasal dia tak ada seni. Dia tak tahu nak muasyarah. Dia tak tahu nak bergaul tu dia tak tahu. Dia ambil, dia pajak-pajak bangku tu, tang tuah dia duduk. Dia duduk dengan dia buat sengam, dia habis dia sorak abah ni baca habis sampai iklan jual kereta sikit yang boleh baca habis. Pasal dia tak ada seni tu nak bersembang dengan mentua tak boleh pi, dia nak bersembang dengan ipak tak boleh, dia nak bersembang dengan berah tak boleh, tak boleh. Seni tak ada, seni muasyarah tak ada. Tu lagi-lagi kalau hak perempuan teruk lagi. Perempuan pi rumah mentua tak ada seni nak bergaul dalam rumah mentua. Duk ikut pungkong laki dia. Dia duk ikut. Sampai laki pun nak rimas. Dia cahang duk ikut aku. Apa hang pi duk dapur dia kata. Numak duk di dapur dia kata ngapa ya hang duk ikut aku. Hang pi duk dapur tu tengok apa nak buat. Dia kata kat lelaki dia balik, nak buat apa? Kita dengar awam jadi lagu ni. Seni muasyarah tak ada. Seni muasyarah tak ada. Berbanding dengan hak ada seni tu. Balik-balik rumah mentua, dapur dia kontrol. Dapur dia kontrol. Allah dua hari nak duduk rumah mentua. Penat bila dua hari tu. Markah seratus per seratus. Mak mentua ni duduk sebut menantu tu lah. Tak sebut dah hak lain ni. Balik-balik tanya, mak pagi esok mak nak makan apa? Tanya ni, mak nak makan apa esok? Saya buat. Dua hari, dua pagi aja nak buat makan pun. Balik-balik naik kereta, alhamdulillah abang, kita balik pula raya tu pula. Kita balik. Tapi hak dia tinggal tu apa dia? Maneh hak dia tinggal di rumah tu. Mentua ni kalau sebut menantu penaik hak ni, India ibu jari. Oh dia kata, ni bagus sungguh dia kata. Hak lain dia mula. Hak lain ni nak giling buat rempah. Nampak tuan-tuan? Ini yang dia kata apa? Seni muasyarah. Seni pergaulan di dalam masyarakat. Maka apabila masuk dalam satu kumpulan dan dalam satu perhimpunan orang, maulah lemah lembut laku dan bercakap dengan cakap maneh dan cakap yang hak, serta dengan muka maneh, yakni tiada menunjukkan muka masam dan marah dan sebagainya. Ha, bila duduk dalam kalangan orang ni, marah tak boleh tunjuk, muka masam tak boleh tunjuk, walaupun hati duduk merintih. Tapi tak boleh tunjuk. Itu seni. Pahit untuk telan. Hak tunjuk ni hak elok, hak manis je. Pasal apa? Di rumah mak mentua. Lebih lagi. Lebih lagi nak kena tunjuk benda ni. Dan
tiada sengit menyengit. Tak mau dua jadi muka sengit bidua dan sindir menyindir. Dan juga biar betul hati dan berkasih-kasih, cuba untuk tunjuk kita ni ikhlas buat kerja bila kita duduk dalam masyarakat. Demikianlah yang disuruh syarak kita sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku, wahai Abu Dzar, takutlah kamu akan Allah walau di mana kamu berada. Nabi pesan dekat Abu Dzar, wahai Abu Dzar, takut dekat Tuhan. Walau ada di mana, tak kira. Tuhan mesti kita sentiasa takut. Tuan-tuan, Abu Dzar pernah kena buang daerah. Dia pernah kena buang daerah. Osman bin Affan buang dia daripada Madinah, buang dia pergi ke Iraq. Pasal apa? Pasal Abu Dzar komplain Sayyidina Osman. Abu Dzar ni tuan-tuan, dia komplain Sayyidina Osman. Dia marah Sayyidina Osman ni pasal Sayyidina Osman ni duit banyak, kaya. Dia kata dekat Sayyidina Osman, dia kata, engkau dan juga sahabat-sahabat engkau, dia kata, semua lupa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duk tengok ni, dia kata, aku saja yang duk ingat pesan Nabi. Dia kata, pasal dia miskin juga. Abu Dzar ni memilih untuk hidup susah. Dan mati Abu Dzar ni, kain kapan nak tutup dia pun tak cukup. Tutup kepala, nampak kaki. Tutup kaki, nampak kepala. Tak cukup kain. Kain dia sendiri itu tak ada untuk nak kapan dia. Dia bukan buat-buat. Dia bukan berpura-pura. Dia memang macam tu. Dia memang memilih hidup zuhud. Osman bin Affan, kaya bukan makna dia lupa diri. No. Kekayaan dia, dia guna untuk Islam. Tetapi Osman ahli perniagaan yang berjaya. Dan kita dah baca berapa kali dah hadis Sayyidina Osman, orang main kepung rumah dia nak bunuh dia. Apa dia kata? Dia naik di atas, tingkat atas rumah dia buka tingkap. Dia kata dekat pemberontak, puak buruh ni hak main nak bunuh dia ni. Dia kata di tingkap rumah dia. Dia kata ni, hampa nak bunuh aku pada hari ni, hampa lupakah? Pada hari Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Di Madinah ni tak ada satu telaga yang air dia boleh minum. Semua air masin, payau. Kecuali satu telaga aja di atas bumi Madinah ni. Nama dia Bi'ru Rumah. Telaga Rumah nama. Nabi bangkit bercakap di Madinah. Nabi kata, siapa yang ada duit, yang boleh bawa keluar duit dia untuk beli telaga ni, beli Bi'ru Rumah ini, dan infakkan air telaga ni kepada semua orang untuk main minum, aku tak ada janji lain kepada dia melainkan syurga. Siapa bangkit pergi beli? Osman bin Affan. Dia bangkit, dia kata, aku buat keluar duit min sulbi mali, daripada duit poket aku. Aku bayar, aku beli telaga tu dan aku wakafkan untuk kegunaan orang ramai. Hari ni, dia kata, hampa kepung rumah aku sampai aku nak pergi minum air telaga tu pun tak boleh. Osman sebut. Hampa lupakah, dia kata, bila Masjid Nabawi yang Nabi bina semakin ketat, orang makin ramai. Nabi bangkit berdiri di depan semua orang. Nabi kata, siapa di kalangan hampa yang ada lebihan duit, infakkan duit itu beli tanah sebelah ni untuk kita buat extension masjid supaya orang boleh sembahyang lebih ramai. Siapa bangkit? Osman bin Affan bangkit. Dia kata, aku buat keluar min sulbi mali, duit poket aku, aku beli tanah sebelah tu dan hari ni semua orang boleh sembahyang selesa di masjid. Hampa lupakah benda ni? Hari ni aku nak pergi sembahyang sunat 2 rakaat pun tak boleh, hampa kepung rumah aku. Ni Osman bin Affan, dia kaya, tetapi kekayaan itu hasil menyaga dia dan kekayaan itu tumpah balik kepada Islam. Pun Abu Dzar Al-Ghifari, dia tak boleh, dia tak puas hati dengan Osman ni. Pasal apa? Pasal mata dia tengok Osman hidup senang, dia komplain Osman. Osman tukang dia, keluarkan dia daripada Madinah, hantar pergi ke Iraq. Ni yang kata Abu Dzar Al-Ghifari ni, hadis yang kita baca ni riwayat daripada dia. Masalah dia kata, takut akan Allah di mana tempat pun, bagaimana itu? Sekiranya engkau di rumah, ataupun engkau ada di tanah, ataupun engkau berjalan, atau duduk, atau berdiri, atau tidur, atau seorang diri, atau dalam orang banyak,
hendaklah takut engkau akan Allah. Itu maksud dia. Bukan takut Allah waktu duduk masjid aja. Di mana pun kita duduk, kita kena tahu Allah dulu nampak kita. Begitu. Iaitu apabila kamu nak bercakap ataupun buat sesuatu, maka hendaklah ingat, adakah cakap atau perbuatan itu dilarang oleh Allah ataupun disuruh oleh Allah atau diharuskan oleh Allah. Ni yang kata orang yang ada takwa. Dia nak buat satu benda, dia fikir dulu. Hak ni boleh tak boleh dalam Islam ni? Saya tadi ada satu siapa nombor tak kena yang hantar mai. Dia kata dia dilantik untuk menjadi apa ejen kepada satu lombong mai terkenal dalam dunia pula dah, saya kata. Dia dilantik untuk menjadi satu ejen kepada satu lombong mai terkenal dalam dunia. Dan pulangan balik, kalau kita invest, pulangan balik 11% daripada jumlah yang kita bubuh tiap-tiap bulan, dia kata. Tawaran terhad. Itu yang kasar tu. Tawaran terhad. Hubungi saya untuk maklumat lebih lanjut. Dia bagi nombor itu. Saya pun tak mahu lah. Semalam di Parit Buntang, masa duduk makan tu, dia bagi satu apa? Ni poster kecil ni. Bagi. Tengok. Hanya modal RM10 akan mengubah keseluruhan hidup anda. Lagi kasar. Kawan bodoh ada sebelah dia tunjuk dia buat tengok. Apalah orang punya susah payah dia pergi buat kerja sampai nak putih horat kaki. Senang punya jalan tu ada. Hanya modal RM10. Boleh mengubah seluruh hidup anda. Buat poster tabung mata. Ubah tak ubah. Daripada duduk elok-elok pergi duduk dalam jail. Lepas ni pun boleh jadi. Dia ubah semua. Kan? Nak abang kata. Benda ni 10 kali main 10 kali yang tiada orang pergi ikut. Pasal apa? Pasal dunia punya tawaran. Nampak? Inilah tuan-tuan. Siapa tak mau senang? Apatah lagi senang dengan cara cepat dan singkat. Lagi ramai orang mahu. Halal haram, tak mau peduli. Janji, duit bukan masuk. Masuk. Dia kata. Janji duit masuk. Jahanam kita. Di sini menunjukkan apa hak Nabi kata ni. Wahai Abu Zar, Nabi kata apa? Ittaqillaha haithuma kunta. Takutlah kepada Allah walau di mana kamu berada. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafii khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.